بسم الله الرحمن الرحيم والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. para mimsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan inayah oleh Allah untuk melanjutkan bahasan kita tentang kenikmatan-kenikmatan surgawi. Pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas bersama tentang kenikmatan-kenikmatan surgawi yang berbentuk materi, dari mulai kebun yang indah, makanan yang enak, minuman yang enak, dan Bidadari, bidadara, atau pasangan yang ideal yang pasti akan dimiliki oleh setiap hamba yang taat, seperti yang telah kita sebutkan di kesempatan-kesempatan yang lalu, bahwa di surga itu ada dua macam nikmat: ada nikmat yang berbentuk materi, ada nikmat yang berbentuk maknawi. Artinya, nikmat ini berkaitan dengan roh kita, karena manusia tercipta dari dua dimensi: ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Dimensi jasmani seperti tubuh kita memerlukan makanan, tubuh kita memerlukan minuman. Adapun dimensi rohani. Seperti roh kita membutuhkan ketenangan, roh kita membutuhkan ilmu, dan berbagai hal yang bersifat maknawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang adil, zat yang mengetahui dengan benar siapa manusia dan bagaimana tercipta manusia, karena Dialah yang menciptakan manusia. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan kenikmatan materi di surga, maka Allah pun akan menyiapkan kenikmatan ma'alawi di surga. Karena ketika seseorang mendapatkan kenikmatan materi, tapi dia tidak mendapatkan kenikmatan ma'alawi, maka dia tidak akan bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki. Karena hakikat manusia adalah roh itu sendiri, kalau roh itu tidak mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan suplai makanan yang sesuai dengan dirinya, maka dia tidak akan mendapatkan, dia tidak akan merasakan satu kebahagiaan sedikit pun, seperti orang kaya, dari sisi materi kecukupan. Bahkan kelebihan, tapi terkadang dari sisi maknawi kurang, orang ini stres, orang ini cepat putus asa, orang ini tidak memiliki rasa puas. Jadi, kalau mendapatkan sesuatu, dia tidak merasa puas dengan apa yang ia dapatkan. Inilah kondisi maknawi yang harus di... Cari solusinya, makanya ketika seseorang mendapatkan dan merasakan kenikmatan materi, belum tentu dia mendapatkan kenikmatan maknawi. Oleh sebab itu, perlulah kita membahas tentang apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kenikmatan maknawi dalam Al-Quran kita dapatkan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada roh adalah penghormatan yang khusus. Roh adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ingin mendapatkan satu kehormatan, mendapatkan satu derajat di Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini. Contoh yang real bahwa roh manusia itu menginginkan kehormatan. Kalau ada orang yang memuji kita, maka pasti kita senang. Dan kalau ada orang yang mencaci kita, maka pasti kita merasa tidak senang, bahkan marah. Boleh jadi kita membalas cacian pula. Artinya roh ini suka untuk mendapatkan kesempurnaan, mendapatkan kehormatan. Dan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehormatan yang khusus kepada roh-roh manusia yang taat. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang hal ini di surah Az-Zumar ayat 73. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين Ketika orang-orang yang bertakwa itu dibawa mereka disambut oleh para malaikat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga sudah dibukakan untuk mereka dan malaikat-malaikat yang bertugas menjaga surga langsung menyambut dan menghormati orang-orang yang bertakwa. Mereka mengatakan alaikum. Selamat atas kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi kalian. Tibtum, kalian adalah zat yang suci, zat yang baik, zat yang berhasil. Fatkhuluha khalidin. Maka masuklah ke dalam surga dan kalian akan kekal di dalamnya. Sekelas malaikat yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala menghormati orang-orang yang bertakwa. para malaikat senang ketika menyambut orang-orang yang bertakwa datang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa ya. Taala. يا رحمن دي آيات لين والملائكة يدخلون عليك من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم أقبل الدار ملائكة masuk ke pintu-pintu surga untuk mengunjungi orang-orang yang bertakwa. Dan mereka mengatakan salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Bima sabartum fa ni'ma Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu karena kesabaran kalian. Ini adalah balasan dari Tuhan kalian atas kesabaran yang kalian miliki ketika hidup di dunia. Di ayat lain disebutkan bukan malaikat yang mengucapkan salam, tapi Allah yang mengucapkan salam. Salamun qaulam darabbir rahim. Jadi salam ini jauh lebih bernilai daripada salamnya malaikat. Karena Allah secara langsung memberikan salam kepada orang-orang yang bertakwa. Tapi jangan kita artikan salam ini seperti salamnya kita. Kita mengucapkan salam alaikum, tidak. Tapi salam ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian lebih kepada orang-orang yang bertakwa. Ini adalah kenikmatan maknawi yang pertama yang kita dapatkan dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian kenikmatan yang kedua ketika orang-orang yang bertakwa, orang-orang baik. itu dimasukkan ke dalam surga maka orang-orang ini tidak memiliki rasa takut sedikit pun mereka akan merasakan rasa aman di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman udkhulul jannata la khaufun alaikum wa antum tahzanun masuklah ke dalam surga la khaufun alaikum kalian tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun wala antum tahzanun dan kalian tidak akan bersedih salah satu kenikmatan yang tidak bisa kita nilai adalah rasa aman boleh jadi orang itu dari sisi materi kecukupan dia kaya dari sisi materi tapi belum tentu jiwanya itu tenang karena boleh jadi dia memiliki rasa takut kalau ada pencuri masuk dan mencuri barang-barangnya, mencuri hartanya. Kalau mencuri saja sih tidak masalah. Tapi terkadang bukan hanya mencuri, tapi membunuh orang tersebut. Hal ini membuktikan kepada kita bahwa ketenangan jiwa adalah satu kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Makanya orang-orang kaya biasanya dia bepergian ke berbagai negara hanya untuk mencari ketenangan. Ketenangan jiwa adalah satu modal utama untuk bisa hidup dengan bahagia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa pasti akan bahagia dan tidak akan sedih di dalam surga. Ini adalah kenikmatan yang pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian kenikmatan yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما kepada الله taat kepada Rasulnya maka mereka akan digabungkan dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka siapa? Mereka adalah para nabi was orang-orang yang jujur secara lisan, jujur secara perbuatan. Kemudian para syuhada, kemudian para orang-orang soleh. Salah satu kenikmatan yang tidak bisa kita nilai dengan materi adalah teman yang baik. Telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai makhluk yang sosial. Makhluk yang sosial artinya dia tidak bisa hidup dengan sendiri. Dia butuh teman, dia butuh orang lain untuk bisa hidup bersama. Dan salah satu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita adalah kita akan digabungkan dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak akan keluar dari lisan mereka kecuali kebaikan. Inilah nikmat yang paling besar. Inilah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang masuk surga. Makanya, kita yang masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik, kita harus selalu berusaha untuk berbuat baik, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita, dan kita. Bisa bertemu dengan nabi-nabi, insyaallah kita akan kembali membahas tentang surga di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.